berkat. Amin. Terima kasih ya. Speechless saya. Banyak ditanya nama bunda-bunda, kok nggak punya cincin sepasang. Jadi sekarang kita bikin cincin sepasang. Hari Piko tidak mengetahui apakah yang akan diberikan oleh Bang Soma. Udah selesai, tapi punya saya belum selesai. Jadi semenjak kita nikah, cincin nikah itu adalah cincin yang ketiga. Dan pas hari kita nikah, kita tidak punya cincin sepasang. Banyak ditanya nama bunda-bunda, kok nggak punya cincin sepasang. Jadi sekarang kita bikin cincin sepasang, tapi tetap selesainya baru satu. Yang penting niatnya. Ya. Cincin saya lagi dikerjain, nanti bayarnya pakai saweran. Oke, bunda-bunda ya, ada note sedikit, ditunggu sawerannya, ya. Bisa cash, bisa transfer kalau mau nyawer ya. Jadi sekarang saya pasangkan tanda cinta saya kepada istri saya. Dan selanjutnya kita akan pakai cincin ini, iya. Insya Allah selamanya dan berdua. Jadi nanti kalau ada yang lihat cincin yang sebelumnya nggak ada, karena udah kita ganti dengan cincin ini ya. Oh, dengerin ya. Yang mengabadikan momen bahagia bersama malam hari ini, persilakan. Selamat hari pernikahan. Usia kedua tahun, perjalanan yang ketiga. Coba ditunjukkan ke kameramen, boleh peluk, boleh cium suami tercinta. Mungkin dari Vigo yang disampaikan, mungkin satu kejutan malam hari ini. Sebenarnya sih memang sebelumnya kita, ya udahlah bang, saya aja yang pakai cincin, saya aja, karena kan abang perempuan sajalah yang berhak pakai ini, biar dia tahu dia sudah tidak gadis lagi gitu. Udah gitu aja, sebagai simbol aja sih sebenarnya. Betul. Tapi ternyata abang menginginkan punya cincin yang sama. Betul. Dan itu baru sebelum, ya kemarin-kemarin, ya udah bikin aja. Kirain belum jadi bagus banget. Iya. Yeah. Makasih banyak ya, saya semoga berkah. Amin, amin. Terima kasih ya. Oke. Speechless saya. Udah? Udah.